السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ayu al, -ikhwa al kiram para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita dipertemukan kembali di majelis ilmu setelah sekian pertemuan kita off karena suatu dan lain hal, Alhamdulillah kita bersyukur atas taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita membahas buku ensiklopedi ensiklopedia doa dikira amalan sehari semalam di mana kita akan me Ya, akan melanjutkan kajian kita dari bab terakhir kita bab 6. Maka pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas bab 7 dari buku ini. Yaitu bab etika berangkat ke masjid ketika akan melaksanakan sholat. Etika ya, berangkat ke masjid ketika akan melaksanakan sholat. Yang pertama, meninggalkan semua kegiatan. Menghentikan seluruh aktivitas pada saat tiba waktu sholat. Itulah adab kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua aktivitas kita ya pada saat kita uh, apa namanya e, mukim tentunya berbeda dengan musafir karena musafir dia bisa manfaatkan jamak ya manfaatkan jamak meskipun ya safar tidak selalu di jamak salat karena safar itu selalu berkait dengan qasar Syekhul Islam Temiyyah rahimallahu taala bahkan beliau berkata ya melihat dari dalil-dalil dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ditemukan bahwa kebanyakan safar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau tidak menjamak salat jadi kebanyakan safar Nabi beliau dipastikan mengkosor salat namun lebih banyak tidak menjamak menjamak salat namun demikian ya segera menghentikan aktivitas, segera berhenti di tengah jalan untuk mengerjakan sholat, itu lebih ditekankan bagi mukim. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bagaimana eh, Nabi memberikan keteladanan

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah. Ya. Apabila tiba waktu salat, maka beliau menghentikan apa yang beliau sedang lakukan dan bergegas menyiapkan diri untuk salat dan berangkat ke masjid para jemaah sekalian, para pemirsa dan para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha banyak memberi pelajaran. Yang pertama, bahwa melalui hadis Aisyah ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan keteladanan kepada kita bahwa hidup adalah untuk ibadah. Jadi, apapun yang kita sedang lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan, maka sholat harus menjadi skala prioritas kita, menjadi sesuatu yang harus lebih kita utamakan, karena hidup kita adalah untuk ibadah, dan ibadah utama adalah sholat. Justru, kunci keberhasilan urusan-urusan dunia kita ketika kita senantiasa menjaga salat. Dan ini termasuk dalam keumuman hadis. Ihfadillah ihfadka. Intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Dan ini harus ditanamkan, diluruskan pemahaman kita. Jangan kita anggap salat sebagai perkara sampingan. Tapi jadikan sholat perkara utama. Karena dengan kita selalu menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Allahu Jalla wa'ala akan membantu kita. Akan menolong kita. ya Karena ibadah yang paling Allahu Jalla wa'ala cintai adalah sholat. Bahkan sholat Dijadikan oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi Muhammad SAW sebagai kunci kebaikan. Kunci kebaikan manusia terletak pada salat secara amal. Bukankah Nabi SAW bersabda, Wa in saluhat, saluhas sairu amali. Wa in fasadat, sairu amali." Jika baik sholatnya, baik, maka akan baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka akan rusak seluruh amalannya. Nah ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Nabi AS mengajarkan kita satu atau memberikan kepada kita pelajaran penting. Bahwa Kewibawaan itu dilahirkan dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat Nabi SAW tidak malu menjahit baju yang robek, baju yang bolong. Beliau tidak malu, tidak sungkan memperbaiki sendal yang rusak. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain, beliau kerjakan membantu pekerjaan istri beliau. Alihi salatu salam. Beliau tidak sungkan, beliau tidak malu, beliau tidak, tidak gengsi. Apakah ketika beliau menambal ya, pakaian yang robek, pakaian yang bolong, dengan beliau menjahit, beliau memperbaiki sendal, membersihkan rumah, pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan, apabila itu dilakukan oleh seorang yang besar, apakah meruntuhkan kewibawaan, tidak toh beliau melakukannya, kok? Dan ini harus jadi cambuk bagi kita. Bahwa Nabi Wasallam saja mau dan tidak gengsi melakukan pekerjaan rumah. Kalau kita mungkin nyapu, ngepel, nyuci piring, menjahit pekerjaan perempuan, tidak masalah. Semua itu tidak meruntuhkan wibawa kita. Ya ikhwatal iman. Kewibawaan seseorang dihasilkan dari ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin dia taat, semakin dia berpegang teguh dengan sunnah, maka insya Allah, Allah Jalla wa'ala akan menjadikannya seorang yang disegani, seorang yang dihormati. Sebaliknya yang membuat kita dihina dan terhina di mata manusia adalah karena maksiat kita, kesyirikan kita, bid'ah-bid'ah, dan perbuatan haram lainnya yang telah kita lakukan. Ayuhal ikhwatul kiram. Rahiimannu rahiimakumullah. Yang ketiga adalah sepatutnya seorang ketika dia akan memilih tempat tinggal, ya. Maka sebaiknya dia mencari tempat tinggal yang tidak jauh dari masjid. Sehingga selalu ada hubungan yang kuat antara seorang yang tinggal di Pat dengan masjid tempat ibadahnya maka terwujud keutamaan qalbuh masajid seorang yang hatinya terpaut hatinya selalu rindu kepada masjid dan ini memudahkan seorang untuk selalu ke masjid cepat selalu ya bisa melaksanakan solat berjamaah di masjid bisa menghadiri kajian di masjid, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang positif, yang dilakukan di masjid, yang diadakan di masjid. Tidak boleh kita bangga. Tidak boleh kita merasa hebat kalau kita punya rumah mewah tapi jauh dari masjid. Ya ikhwatal iman, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan tinggal ya atau beliau menempatkan Hajar dan Ismail di Mekah ya Rabbana indi askantu ya katakan min dzurriyyati biwadin ghairi dzar' inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah Nabi Ibrahim alaihissalam beliau letakkan Hajar dan Ismail di dekat Masjidil Haram. Untuk apa? Agar senantiasa menegakkan salat. Artinya muslimin tidak indah hidup kita. Kalau rumah kita mewah tapi jauh dari masjid, rumah yang indah itu seimbang antara lahir artinya rumah kita adalah rumah yang layak dan dan nyaman untuk menjadi tempat istirahat, tempat berkumpul Tempat bersilaturahim, tempat ibadah-ibadah yang lain yang bisa dikerjakan di rumah, dan juga terpenuhi kebutuhan rohani kita, di mana para laki-laki, para suami, anak-anak laki-laki mereka senantiasa melaksanakan sholat di masjid, terkumpul dua kebaikan: punya rumah dan dekat dengan masjid. Itu poin pertama. Poin kedua, ya ikhwatal iman. Mengenakan pakaian yang tidak ketat. Artinya kita mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. masjid. Inda kulli masjid. Hadirkan. Pakaian terindahmu. Pakaian bagusmu. Setiap akan salat setiap akan salat. Ta'addub ma'allah jalla wa'ala. Sebagai bentuk kemuliaan adab kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Nabi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dijumpai dengan penampilan terbaik kita. Oleh karenanya, sampai hal-hal kecil, seperti memakai peci, Bahkan Syekh Albani rahimahullahu taala berkata, saya lebih cenderung berpendapat bahwa seorang laki-laki yang mengerjakan sholat tanpa peci lebih cenderung saya menyatakan perbuatan itu makruh. Seorang laki-laki mengerjakan sholat berjamaah di masjid tanpa memakai menutup kepala atau peci dan lain sebagainya, saya lebih cenderung menganggapnya adalah sebagai sesuatu yang makruh. Teksnya begini. Beliau berkata, saya berpendapat bahwa sholat tanpa memakai tutup kepala adalah makruh. Sebab sepatutnya seorang muslim ketika sholat berpenampilan terbaik. Karena Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dengan penampilan penampilan terbaik. Hadis Hasan. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, Para ulama menganjurkan agar setiap muslim yang memberi, yang diberi kemampuan ekonomi untuk membeli pakaian yang bagus dan indah agar bisa mengenakan ya pakaian sebisa mungkin ya pakaian tersebut di saat hendak sholat lalu diberi parfum dan senantiasa bersiwak. Ya jadi kita harus menghindari pakaian-pakaian yang mengundang perhatian, yang merusak khusyuk, pakaian-pakaian-pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa dan itu jelas haram ya kita tidak boleh berpakaian ada fotonya begitu ya karena tidak ada hajat karena kita sebagai muslim harusnya menghindari foto-foto para ulama mengingatkan foto-foto atau makhluk gambar makhluk bernyawa itu bisa ya kita gunakan ketika ada hal-hal yang bersifat penting selain itu ya maka kita harus menghindar alhaja atau bi qadariha. Jadi jangan berlebihan menghadirkan foto-foto, menghadirkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Apakah ada? Ya, ada apakah harus? Apakah ada urgensinya? Keperluannya memakai kaos yang bergambar? Ya, itu. Selain itu juga hindari pakaian-pakaian yang terdapat padanya tulisan-tulisan yang mengundang perhatian. Hal apapun itu berpakaianlah dengan pakaian yang baik, berpakaianlah dengan pakaian yang indah, tidak harus mahal. Dan ini adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melaksanakan sholat di masjid bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membiasakan diri sebelum berangkat atau pergi ke masjid berwudu di rumah. Jangan membiasakan diri berwudu di masjid. Kalau kita akan mengerjakan sholat di masjid atau musola dekat rumah, maka biasakan. Ya, berwudu di rumah. Karena hal itu memiliki keutamaan tersendiri yang tidak diraih, yang tidak diperoleh oleh mereka yang senantiasa berwudu di masjid. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائد الله كان خطوة كان خطوة كان خطوته إحداهما تحط إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة Barang siapa yang في di rumahnya. Di sini Nabi memberikan catatan. Ya, tatahhara fi baiti. Barang siapa yang berudu di rumahnya. Kemudian berjalan menuju masjid, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban Allah yaitu salat. Maka langkah-langkah kakinya ya, langkah kakinya itu Langkah pertama, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi setiap langkah, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Subhanallah. Ya, Makanya, ini etika, ini adat. Jangan dianggap biasa. Setiap adab itu perlu kita perhatikan untuk membuat pahala yang kita dapat dari Allah Jalla wa'ala lebih besar. ya Lebih besar. Nah, kemudian yang keempat, adalah memperbarui wudhu setiap akan melaksanakan sholat berikutnya. Meskipun wudhu kita belum batal. Tapi secara adab, kalau kita akan mengerjakan sholat yang baru, sementara misalnya wudhu buhur kita belum batal. Dan kita akan mengerjakan sholat asar, maka sebaiknya berwudhu lagi dengan wudhu yang baru. Ya, ini, dan ini sunnah Rasulullah SAW. Apa dalilnya? قال عمر بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاه قلت كيف كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث ذري عمر عمر berkata عمر بن عامر dari أنس di mana dia berkata bahwa nabi الله عليه وسلم والنبي صلى bahwa nabi صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam selalu berwudu setiap akan salat Beliau selalu berwudu setiap akan sholat. Lalu ditanya Anas, bagaimana mengamalkan itu? Bagaimana selalu berwudu setiap akan sholat? Karena ada dua dua pemahaman ini. Berwudu setiap akan sholat karena batal atau karena tidak batal. Makanya ada pertanyaan. keifa kuntum tasna'un? Bagaimana hal itu? Lalu dijawab, ya. Di mana Nabi SAW setiap akan sholat, beliau selalu berwudu, artinya beliau selalu menghadirkan wudu baru, walaupun beliau belum batal. Walaupun wudu sholat sebelumnya belum batal, tetap beliau berwudu kembali. Ya, tetap berwudu kembali. Dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Kemudian yang terakhir yang kelima, ya, adalah berusaha untuk menghentikan salat. salat sholat sunnah yaitu qabliyah ketika komat sudah dikumandangkan. Jadi kita tidak boleh cuek apalagi sudah ditentukan waktunya durasi waktu antara azan komat sudah sekian menit misalnya. Maka kita kalau sudah mendekati satu menit atau kurang dari satu menit ya nggak cukup dua rakaat maka jangan sholat karena bagaimanapun yang wajib lebih utama. Ya, yang wajib lebih lebih utama. Nah, batasannya apa? Kapan kita di, lebih diwajibkan berhenti? Kapan kita boleh melanjutkan? Kata Syekh Utsaimin taala, Syekh berkata, ta "Jika iqamah sudah dikumandangkan namun masih ada yang mengerjakan salat, maka harus di, segera dihentikan berdasarkan kumuman hadis. Kalau kita sedang qobliyah lalu komat, maka segera dihentikan salat sunnahnya. Kecuali melewati ruku yang pertama. Maka ia boleh melanjutkannya dengan cepat dan singkat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang telah melaksanakan salat satu rakaat dari salatnya, berarti ia telah mengerjakan salat. Jadi ia dianggap telah mengerjakan sebelum berlakunya, belum berlaku baginya larangan salat. Adapun jika masih di rokaat pertama dan belum ruku, maka wajib menghentikan salatnya segera. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatus shalah fala Jika sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh ada salat sunnah apapun kecuali salat fardu. Dan bila menghentikan salat sunnahnya, maka tidak perlu salam. Ya, jadi menghentikan salat tidak perlu salam. Ya, maka tidak perlu salam karena dia tidak mengerjakannya hingga hingga akhir. Nah inilah beberapa hal penting atau adab ya terkait bagi kita laki-laki yang akan mengerjakan sholat apa namanya di masjid. Dan ini penting perlu diketahui para jemaah sekalian supaya amalan kita bahkan berkait dengan kegiatan kita, kebiasaan rutinitas kita berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat betul-betul syarat dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena rutinitas kita mengerjakan sholat di masjid ya dengan tadi ya beberapa adab-adabnya itu betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini kajian materi kita ya dan saya kembalikan acara ini kepada Abdul Ghaffar ya silahkan dan kita beri kesempatan kepada pemirsa dan para pendengar untuk bertanya jawab Allahu taala alam wasallallahu wasallam wa barakan nabi Muhammad wa ala alihi wa wasallam walhamdulillahi alamin Baik Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih jazakumullahu Khair atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini dan pendengar maupun pemirsa di mana pun anda berada kita masuk ke sosial tanya jawab dipersilahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita akan coba siapa di layar di layan lain telepon bagi pendengar maupun pemirsa yang telah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dengan siapa dari mana? Dari Didi Hartono di Kabupaten Parlawang, Sumatera Selatan. Nah, Pak Didi, silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum Baik, Pak. Silakan saya mau tanya, ada dua pertanyaan nih, Yang pertama, itu kalau kita hadir ke masjid, pas, pas lagi azan itu apa masih boleh kita melakukan sholat sunnah, Ustaz? Pada sholat apa? Sholat apapun, termasuk sholat Jumat? Uh, sholat, sholat, sunnah dua rakaat, mungkin saya ke masjid gitu, Ustaz. Iya. Nah. Iya. Yang kedua? Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, ini mohon penjelasan untuk uh, malam nipsu sabban itu, Ustaz. Hmm. Nah, karena kebanyakan di masyarakat kita secara umum ini kan mengadakan uh, persedekahan pas malam nipsu sabban itu, kan. Apakah yang demikian itu ada tuntunannya, Ustaz? Baik. Sazakum ya kasih, ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Tentang Hmm, apakah melanjutkan salat 2 rakaat salat tahiyat masjid ketika mendengar Azan ketika dia sudah tiba di masjid ya sementara adzan belum dikumandangkan pada saat dia salat tahiyat masjid lalu di ya, terdengar adzan maka lanjutkan ya lanjutkan lanjutkan melanjutkan, melanjutkan salatnya karena tidak mungkin dia menghentikan salatnya karena tidak ada uh, larangan untuk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika azan, maka wajib menghentikan sholat. Tidak, yang diperintahkan menghentikan sholat adalah komat. Adapun azan tidak, ya, kita hanya dianjurkan menjawab azan. Ya, makanya kalau kita masuk masjid dan kita lihat jam dan sudah mendekati waktu azan, maka sebaiknya jangan sholat langsung, tahidul masjid. Tapi tunggu, sehingga kita punya memiliki kesempatan menjawab azan. Kemudian, setelah itu sholat tahitul masjid. Dan ingat, sholat tahitul ya, masjid itu bukan sholat yang berdiri sendiri. Dan bisa kita lakukan melalui qobliyah Digabung di bahkan sholat sunnah wudhu. Dua rakaat dengan tiga sholat. Tunggu, jangan langsung sah ke masjid. Kecuali kita ya masih 10 menit, seperempat jam lagi baru Azan Baru masuk waktu sholat, maka bisa kita apa namanya sholat di eh, masjid. Tapi kalau misalnya tadi, kalau sudah mendekati, makanya setiap yang datang ke masjid dan sudah mendekati waktu sholat, jangan langsung sholat. Tunggu Supaya kita bisa memadukan dua kebaikan, kebaikan menjawab azan dan kebaikan salat. Jangan dibentur-benturkan. Makanya ibadah pun perlu pikih, perlu ilmu. Lihat, tengoklah. Berapa menit lagi azan? Berapa menit lagi waktu salat? Kalau kita sudah berada di masjid atau musola, lihat. Ketika memang tinggal dua menit lagi, tunggu, jangan langsung salat. Karena kewajiban salat tahiyatul masjid bagi yang akan duduk. Bagi yang akan duduk. Kalau tidak duduk, dia tidak wajib sholat tahiyatul masjid. Ya. karena Nabi Muhammad SAW bersabda, إِذَا دَخَلَ حَدُكُمْ مَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسَنَّ حَتَّى يُسَلِّيَ رَقَتِينَ Alhamdulillah salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Raka jadi kalau kita tidak duduk, tidak harus sholat itu masjid. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah tahu mendekati waktu sholat, jangan sholat tah masjid. Tunggu beberapa menit lagi. Ya, adzan dikumandangkan, lalu jawab adzan muadzin, kemudian mengerjakan sholat tah masjid yang dipadukan dengan sholat sunnah wudhu dan sholat qobliyah. Apapun jenis qobliyahnya. itu yang pertama. Yang kedua, tentang nisfu syaban. Kebanyakan masyarakat memanfaatkan, memakmurkan malam nisfu syaban dengan berbagai macam ibadah, dengan salat malam, dengan dzikir dan lain sebagainya, dengan sedekah dan lain sebagainya. Ada hal-hal penting. Pertama. Kita dalam beragama tidak mengikuti kebanyakan orang. Allahu jalla wa bifinwa, in tuti adhi Kalau kita ngikutin arus, mengikuti arus orang kemana ke Barat kita ke Barat, orang ke Timur kita ke Timur, mengikuti kebanyakan orang, kebiasaan, amal-amal kebiasaan orang, justru akan membuat kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini. Beragama berdasarkan tuntunan Nabi Alih salatu salam dan petunjuknya, bukan berdasarkan umumnya masyarakat. Apa yang dituntun oleh Nabi dicontohkan Nabi itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal memakmurkan Nisfu Syaba dengan berbagai macam ibadah, para ulama sudah menyampaikan tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, yang kedua, salat malam ada dalilnya, zikir ada dalilnya, tapi mengkhususkan salat baca Quran, ya, zikir pada waktu tertentu, namun tanpa dalil ini masuk dalam kategori bidah yang disebutkan bid'ah Taksis itu mengkhususkan waktu tertentu, itu butuh dalil. Dan pengkhususan itu tidak berlaku di zaman Nabi Alaihissalam dan sahabatnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, dan seluruh tabi'in, kecuali Khalid bin Ma'dan. Kecuali Khalid bin Ma'dan. Yang mana hanya dia yang memakmurkan malam Nisbu Syaban dengan ibadah-ibadah tertentu. Tapi secara umum, sahabat, tabi'in, generasi-generasi terbaik, tidak mengenal yang namanya Nisbu Syaban. Yang ada Nabi Alaihissalam banyak mengerjakan puasa di bulan Syaban. Banyak mengerjakan puasa Syaban. Ya, bahkan lebih dari 15 hari dari Syaban. Kata Aisyah beliau sering kali berpuasa, banyak melakukan puasa di bulan Syaban. Ya, tapi mengkhususkan tidak dikenal. Tidak diketahui. Mengkhususkan ibadah tertentu di malam Syaban tidak diketahui dan tidak dikenal di zaman Nabi Alaihissalam dan zaman sahabat riwayat al Yang terakhir adalah para ulama menyampaikan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan memakmurkan malam di Sya'ban dan dengan ibadah, ibadah tertentu dalilnya adalah lemah. Tidak ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan keutamaan memakmurkan malam di sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu. Akhirnya jawaban kita Akhir dari jawaban saya saya katakan laukan khairan lasabquna ilaih. Kalau seandainya memakmurkan malam ni Syaban dengan ibadah, ibadah tertentu adalah baik tentu Rasul dan sahabat sudah lebih dahulu mengamalkannya. Ubay bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha fa inal awal ma'a al akhir maqala. Setiap ibadah di waktu tertentu, di tempat tertentu, ibadah tertentu, yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, jangan pernah kalian lakukan. Karena sahabat tidak pernah sekalipun menyisakan dan meninggalkan kebaikan. Tidak pernah. Apa yang mereka lakukan, pasti baik. Dan apa yang mereka tidak kerjakan, pasti tidak baik. Demikian jawaban dari saya. Wallahualam atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa. 6 nah, Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Budi di perjalanan. Pak Budi ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah. Uh, uh, kalau sholat sunnah fajar, jadi ceritanya misalnya Ana agak kesiangan bangunnya gitu ya. Agak kesiangan. Kemudian ketika bangun, eh, Komat sudah berkumandang di masjid. Tapi Ana tahu, kalau misalnya bacanya panjang, jadi Ana coba sholat eh, sunnah dulu di rumah dengan cepat, baru eh, ke masjid. Itu bagaimana ya hukumnya kira-kira, Ustaz? Itu aja. Jadi gitu jawaban dari Ustaz. Silahkan, Ustaz. Maaf karena itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyelisih sunnah. Yang masih ditolerir adalah ketika komat masih berlangsung dan sholat fardu belum dimulai dan kita sudah berada di rokat pertama. Tapi kalau belum mulai sementara sudah komat, maka jangan taati arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ilal maktubah. Kalau sudah dikumanakan koma, tidak boleh ada sholat. Walaupun sholatnya, imamnya bacaannya panjang. Tetap kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah fajar. Yang ada kita langsung bergegas menuju ke masjid. Kenapa? Karena Nabi Wasallam menganjurkan kita untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram imam. Kalau begitu modelnya, begitu caranya, tentu kita terluput dari takbir tul ihram imam. Kita kehilangan keutamaan besar. Ya. Jadi nggak boleh sholat sunnah kita membuat kita terluput atau tidak layak sholat sunnah fajar kita membuat kita terluput dari takbir tul ihram imam. Ya. Jadi jangan kalau sudah koma tidak boleh. Ya, tidak tidak boleh ada sholat sunnah apapun, walaupun imamnya bacanya panjang. Silakan nanti dikerjakan secara kobo, dikerjakannya setelah sholat subuh. Bisa ba'dah subuh langsung, bisa setelah sholat syuruk. Kalau memang tidak ada waktu setelah syuruk, karena memang waktu aktivitas kerja, silakan ba'dah subuh sampai di rumah sholat, kobliya subuh, ba'dah subuh, itu boleh. Tapi kalau sudah komat, karena imamnya memang terkenal bacaannya lama dan panjang, maka saya sholat sunnah wajar dulu, ya sehingga saya pas nyampe saya tetap mendapatkan ruku itu suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya targetnya adalah menghentikan sholat sunnah ketika sudah komat yaitu di mana kita diupayakan mendapatkan takbiratul ihram imam karena nabi SAW bersabda "Man sholla ma'al imam Arba'ina 40 arba yauman lam tafuthu takbiratul ihram imam buriatlahu baraatan." Barang siapa yang mengerjakan salat bersama imam selama 40 hari berturut-turut dan tidak pernah terlebut dari takbiratul ihram imam buriatlahu baraatan, maka dia akan terlepas dari kemunafikan dan terlepas dari terbebas dari api neraka. Demikian, Allah